Selamat datang dan terima kasih kerana sudi menonton sekali lagi. Salam COVID-19 sempena PKP fasa ketiga di Malaysia. Sempena COVID-19 ni nampaknya semakin ramai yang mencuba nasib dalam bidang isukan ni, terutama sekali lumba kereta ataupun e-lumba. Tak salah, cumanya ada beberapa perkara nak cakap. Kalau korang rasa nak bawa bincang, boleh beri komen kat bawah ni. Ni nak tanya kat penjual, ada masalah dengan stok ke? Bagi komen kat bawah, kita boleh bincang. Of course, yang mid range, mid high dengan top range ni tak boleh nak berkomparisen lah, sebab benarnya memang dah sikit dari sikit in the first place. Jadinya kalau ikut curi supply and demand, barang sikit, permintaan juga sikit, maka tinggilah harganya. Tapi dengan adanya sudden influx ni secara tiba-tiba, maka permintaan yang banyak menyebabkan harganya naik secara tiba-tiba juga. Apa dia? Aim nak beli Logitech je. Memanglah Logitech ni antara yang low end sikit berbanding dengan jenama macam Thrustmaster, Fanatec, DirectSpace Design, DSD ataupun Leopolda dan sebagainya. Tapi asasnya komuniti e-lumba ni memang tak ramai berbanding dengan komuniti bola, komuniti first person shooter. Kenapa macam tu? Siapa yang dah terbeli tu memang fahamlah apa masalahnya. Bukan mudah-mudah masalah nak selesaikan mereka biasanya. Utama sekali accessibility dari aspek harga tu. Kalau yang mainkan PS4 tu dah spend dalam 1000 ke 1500, katakanlah ni harga anggaran je contoh. Janganlah pula komen kata sekarang PS4 dah harga 1000. Ini bagi contoh je. Ini nak cerita contoh dulu. Kalau harga PS4 pun dah harga macam tu, ramai yang tak sanggup nak tambah lagi 3000 ke 4000 ke semata-mata nak main e-lumba ni. Kalau tengok diskusi pun, ramai yang buat permintaan nak beli setup si murah-murah, tapi bila sebut anggaran katakanlah 4000 ke 5000. Kalau tak melenting, mungkin start rasa goyak lah sebab dah tahu tak mampu. So disebabkan ni tak banyak kedai game yang simpan stok. Okey, dah faham dari segi harga nak beli sim gear ni, jumlah kita meroyan. Kita masuk cerita lain pula. Nak masuk e-lumba ni satu keputusan yang besar tau. Kalau ada keluarga dan anak tu, sebelum nak buat apa-apa keputusan, pastikanlah makan minum, baju sekolah semua tak terlambat. Dah settle bab ni, baru kita fikir dalam pasal e-lumba ni. Sebab ni juga satu pelabungan, bukannya sikit tau ni, pakai banyak. Tapi once dah spend tu, ikut orang lah ROI dia macam mana. Benda pertama nak kena fikir, nak main kat mana. Bukan main kat luar atau dalam, tapi main kat mana dalam kereta, konsol atau PC. Lepas tu baru dikit perhatian software atau game yang nak main tu. Kebiasaannya orang kita ni nak self-gratify cepat, jadi pilihan kebiasaannya adalah PS4 lah. Xbox One ni kurang sikit berbanding Xbox 360 dulu, sebab dah tak boleh nak ciplak game sebab dia kena always online, dan keduanya tak ada support yang official dari Microsoft untuk Malaysia. Kalau nak beli pun harga boleh tahan mahal sekarang. Kalau mau beli mid-range PC, memang spek dia mid-range PC pun. Okey, dah pilih nak mainkan away mana kan. Sekarang ni fikir-fikirkan nak main game apa pula. Kalau ikutkan memang banyak pilihan. Pendapat sendirilah pendapat. Kalau plan nak main kat PC, rasa je decision paling win sekali. Bukannya sebab PC Master Race, tapi sebab PlayStation dengan Xbox kedua-dua ni sekarang mencuba untuk beralih ke PC untuk dapatkan audience yang lebih banyak. So in a way, best of three worlds. Bukan empat lagi sebab Nintendo Switch tak ada lagi. Okay, back to the nasihat. Pilih game tu sebelum bertanya kat forum ke, kat discussion area kat FB ke, tengoklah review kat YouTube dulu, majalah gaming online dulu. Kat Malaysia ada banyak majalah gaming online, free je bos. Sebagai contoh,
jomgaming.my. Boleh baca dan kadang-kadang diorang ni video ke satu sekali. Plus semua tu dalam bahasa Malaysia untuk yang kurang faham bahasa Inggeris. Dah baca barulah tanya soalan, tapi janganlah open ended sangat. Contoh, best ke game ni? Luar sangat topik nak cover tu. Kadang tu orang nak jawab pun fikir 2-3 kali macam mana nak jawab. Sebab tu lepas berjam-jam fikirlah nak jawab. Okey je bro. Jadi soalan macam ni tak memberi nilai kat tukang jawab, dan jawapan dia bagi pula tak memberi nilai kat tukang tanya. So sebaliknya, lepas dah dapat beberapa info pasal game tu, tanyalah spesifik. Contoh, game ni kalau ikut review simbolan ni ada bug bila macam ni macam ni. Korang ada experience tak masalah ni? Macam mana korang nak settle? Barulah ramai yang akan respon. Lagi satu cara nak pilih game, dari baca review atau tengok review kat YouTube. Tengok orang lain main game kat FB Live ke, kat Twitch ke, kat YouTube ke. Macam-macam platform ada sekarang ni. Ambil feel orang main tu. Kalau rasa fun, beli. Lagi bagus kalau ada kawan-kawan bagi pinjam main kejap. Sis ramai je yang ada PS4 ni, pergi test dulu GT Sport ke kan. Tapi jangan lupa lah social distancing ni dulu eh. Lepas main jangan lupa disinfect steering tu pula. Aku macam tercakit kat lepas ni. Dah main rasa macam fun, rasa nak beli, check keserasian konsol main game tu dengan peralatan SIM gear pula. Ni kau kena pilih. Perasan tak tebut konsol tadi? Ni lagi satu kelebihan dekat PC. Sebab biasanya kat PC tak ada masalah walaupun nak main game Xbox One ke PS4 ke, asal driver dah install kat PC tu boleh main je terus plug and play. Kalau konsol ni, jenama-jenama ni dia dah belajar dari kesilapan dulu zaman Logitech G27, Fanatec CSR Racing dengan Fanatec Porsche GT2. Kalau jual satu benda tu untuk dua barangan yang berbeza, diorang rasa tak boleh nak maximize keuntungan. Lagipun Sony dan Microsoft pun dah tak nak release coding sebab diorang rasa benda tu special, proprietary untuk konsol masing-masing. Satu cara untuk kita yang marahai ni sebab tak mampu nak beli satu untuk PS4, satu untuk Xbox, adalah dengan membeli signal converter. Biasa orang panggil adapter je lah. Itu cucuk USB je, sama macam macam USB yang peralatan tu. Tapi tugas dia untuk convert signal daripada Xbox ke PS4 contohnya. Zaman sekarang ni rasanya bolehlah check kat Lazada ke Shopee ke. Zaman dulu kalau if my memory serves me lah, ada yang jual dalam 300 kat atas juga tu. So benda macam ni kos dia kena berkira jugalah. Agak-agak dah firm nak beli peralatan SIM yang mana, jangan beli lagi. Ni cerita itu pengalaman sendiri. Dah beli kena fikir nak letak macam mana pula kan. Kalau serasi sekadar tepek kat meja study tak ada masalah. Tapi harus ingat kursi dan meja study ni design ergonomik dia untuk waktu je. Tak semestinya selesa dengan memandu. Tak kena dengan semua orang lah basically. So jangan disamakan dengan memandu dan berlumba. Kalau rasa confident dan pasti boleh puas hati sekadar sambungkan meja, then boleh berhenti tengok video ni. Tapi kebiasaannya memang tak akan puas. Lelaki lah kan. Serius cakap dari pengalaman ni, selagi pembentuk tak ada pun macam duduk dalam kereta tu, plus ergonomik pun tak rasa macam duduk dalam kereta, memang tak akan puas. Jadinya sebelum pilih SIM gear, tengok ruangan yang ada untuk rig anda. Kalau luas, pilihlah yang mana-mana yang korang nak. Tapi kalau korang ada limited, kena plan ahead lah. Kalau dari segi keserasian, rasanya zaman sekarang tak ada masalah. Sebab borehole design dah kita untuk jenama yang macam-macam juga ni. Tapi katakanlah ada juga yang tiba-tiba rasa kalau diri ni mahal, boleh juga buat sendiri. Semua jenama akan berikan food plan, iaitu pelan untuk undi lubang bot nak ikat kakas baru tu lah. Gaya rig sekarang ni pun macam-macam. Ada yang pakai pipe PVC, ada yang pakai kayu, ada yang pakai besi, ada yang rasa banyak sikit rasa lapang ni, dia customkan habis.
pula lah nak macam mana pun. Tapi apa-apa pun bacalah review dulu. Kalau yang rasa nak full custom tu, biasanya blueprint boleh mak turun secara gratis kat forum dan abang kan. Google je, pasti jumpa, tak payah tanya-tanya orang. Kalau yang nak buat blueprint sendiri pun boleh, tak ada masalah. So kalau nak buat blueprint sendiri, yang paling penting dalam full custom sebenarnya adalah ukuran, ukuran badan sendiri. Kemudian ukur posisi anda dalam kereta, atau mana yang korang selesa lah. Kereta ke, MPV ke, lori ke, mana-mana lah yang korang rasa selesa duduk tu. Kalau ukuran salah, ini pun cakap dari pengalaman sendiri, memang kena buang terus lah. Alias korang punya barang ni boleh laras. Kalau tak boleh laras, salah potong, minta maaf lah, pergi cari baru. Jadi pastikan ukuran badan anda lengkap. Antara ukuran yang penting kena buat ialah jarak dari badan ke steering, jarak dari pedal ke punggung, berapa banyak lekuk dan ketinggian kedudukan punggung. Lekuk tu lekuk kaki kan, kat lutut tu. Berapa degrees ketinggian kedudukan punggung ada dengan lantai, nak kena tahu. Kalau korang duduk 2 inci daripada lantai, then ukur 2 inci daripada lantai. Kalau rasa tak ada inci daripada lantai, then boleh juga. Kalau korang nak duduk macam F1 tu kan, ikut rasa masing-masing lah nak macam ni. Then korang kena tengok juga panjang tangan korang, sebab ekonomi kereta, kalau tak cukup panjang, korang nak kena bungkuk badan, nanti lama-lama sakit belakang kan. Jarak dari tangan ke shifter dari break, kalau ada lah. Biasanya sekarang ni pedal shifter je seorang. Tapi ada setiap orang memang dia suka pakai shifter kan. And then untuk kaki pula, jarak antara brake, clutch dengan pemecut, macam-macam lah. Ada yang buat heel and toe. And then last sekali untuk mata, tinggi monitor dan jarak dari pandangan atau daripada mata. Ini penting kan untuk FOV. Kalau korang FOV salah, korang nak judge distance tu payah. So benda ni penting. Rasanya video ni pun dah lama, tak nak panjangkan lagi bagi korang tengok. Hopefully yang diberikan ni bermanfaat untuk simulator-simulator yang baru ni, pelu-pelu baru. And kita jumpa di Lita Lumba lah. Okay, jangan lupa like dan subscribe di YouTube like and subscribe.
Got some light damage on the front of the car. Below radio.